X kat depan, Y kat belakang, nombor kat belakang. Kalau X tu nak duduk dekat tempat yang betul, X tu kena campak tu. Dia akan jadi negatif 8X. Y tak payah buat apa-apa, dia memang dah duduk sebelah itu. Nombor kan duduk kat sebelah kiri, kenalah campak. Ha. Janganlah pula positif. Y kita letak sini, akan jadi positif 2X. Number dia pun kita tak ada campak apa-apa. So, nilai ni kan, daraplah dengan 4. 8, 20, 88. Dan tambah, semua tambah. So, ini pun tambah, ini pun tambah. 24Y, 56. Ini darab. So, campak dia akan jadi bahagi 24. 2.33 kalau you ambil dalam bentuk